Good afternoon, sweetie. Hayo, siapa yang udah rindu sama jalan-jalan bareng Igun? Hari ini Igun gak sendirian, manis. Karena Igun ditemenin sama cowok-cowok halu. Nih, ada Egi, Elmas, Erik, dan juga Rishan. Kita berlima akan jalan-jalan di Majalengka dan nyobain aktivitas adventure yang seru banget nih, manis. Kita mau main river tubing dan mandi-mandi manja di bawah dinginnya air terjun yang luar biasa. Halo, good morning. Jadi kita ini udah siap-siap mau pergi ke air terjun. Morning guys. Bukan morning kali, masih malam. Udah morning kali. Gila, udah morning dong. Ini benar-benar kita berangkat benar-benar early morning loh. Ini benar-benar kalau ada pepatah mengatakan bangun pagi sebelum rezeki dipatok ayam. Rezeki dipatok ayam. Bur, bawa bantal buat apaan? Tidur di mobil. Bawa apa? Soalnya kita dua tempat nih, kita ada ke Curug yang tinggi banget sama Corok. Satu lagi kita mau main kayak arung jeram gitu tapi pakai ban. Jadi namanya banjur. Manis, sumpah aku udah gak sabar banget nih untuk memulai adventure di hari ini bareng Coco Halu. Sekarang kita lagi jalan menuju lokasi river tubing. Aduh manis, tiba-tiba di tengah perjalanan mobil yang kita naikin gak bisa nanjak lagi. Ini karena medan yang kita lalui itu lumayan terjal nih. Jadi kita harus turun deh bantu dorong. Ayo manis. Manis, ini kondisi benar-benar my trip my adventure versi tanpa survei ya. Kalau di mana-mana kalau survei itu ya kan mobil aku di belakang di depan itu kemarin udah survei katanya ada jalanan ya. Tapi ternyata di jalanan ini bukan jalan yang lewat survei. Jadi di kuis ini survei membuktikan. Jawabannya salah jalan. Ini lagi si bule orang lagi ngomong syuting survei survei gue jorokin ya. Dari tadi lo. Sawah, jangan bur. Jangan sampai sawahnya ketutup sama badan. Jadi sawah. Menghirup udara segar dong. Seorang mega. Kalau ini nggak bisa marah karena mau jatuh sendiri. Iya, iya. Sini loh. Kemarin lo survei. Survei kan? Jalannya lewat mana? Lewat sini, Haya bisa lewat sini. Lah itu mobil gue yang ratusan juta, kenapa nggak bisa masuk? Mahalan kali mobilnya kayak. Ya terus jadi gimana ini? Gimana ini? Apa kita naik kol? Boleh, mau. Ya gue mah terserah. Ya gue mah. Hah? 8 menit lagi sih kak dari sini. Jalan kaki aja. Aduh, padahal kita udah gak sabar lagi pengen main nih. Aduh, padahal jiwa gue udah adventure. Ah, iya, adventure. Gimana nih, doain kita ya. Semoga kita bisa sampai ke tempat tujuannya. Aduh, pengen banget nih kesana. Oke? Awalan. Akhirnya bisa juga mobilnya naik. Ayo kita kesana.
Bor, badan lu berat banget sih. Lebih-lebih kayak tronton deh, manis. Tadi dorong mobil semangat. Masa dorongin aku jadi gak semangat? Semangat nih. Tadi guys, mobilnya gak bisa naik. Keberatan. Makanya Bor, jangan berat-berat. Sempet takut juga sih tadi. Sempet takut juga karena mobilnya. Lo takut gue sih enggak, cemen lo. Kalau kita mana adventure gitu udah biasa. Kalau bisa mobilnya ke belakang, kita pulang naik apa? Ya, paling yang ceret, metenyek. Naik ban, tak naik. Nah. Guys, ini kamu harus lihat. Kalian harus lihat keindahannya. Ini bagus. Ini benar-benar kayak lukisan-lukisan. Kalau mungkin biasanya kita biasa lihat tuh di Bali, lihat lukisannya. Dan dari dulu gue tuh pengen banget foto backgroundnya sawah kayak gini. Ternyata di Cirebon ada. Aduh, itu cantik banget. Guys, lihat itu tuh. Gokil. Kita bakal ini start kita. Jadi nanti kita bakal muter ini, enggak tahu nih aliran kali ini kemana. Kayaknya sih sampai Jakarta. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Oke, siap main rekor tebingnya? Oke, sebelum kita langsung main rekor tebing, kita pemakaian safety dulu sama briefing. Oke. Okay. Ya? Emang ada safety gitu? Iya, ada. Tapi menurut Bapak, ya menurut Mas, kita pakai baju apa enggak? Karena kita badannya bagus-bagus. Baiknya sih kalau kita tetap mengutamakan safety. Jadi nggak usah pakai baju? Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita udah dilengkapi dengan lampu. Oke, guys, kita nggak usah pakai baju. Lihat nih manis. Biar kata orang aku gendut, tapi badan aku bikin orang gemes ngeliatnya. Tuh, lihat kan manis, badan personil dari Coco Halu. Aduh, mereka tuh bisa seperti itu karena kiblatnya tuh gue sebagai cowok terseksi sepanjang abad. Eits, manis yang ada di rumah, jangan bergetar ya waktu lihat bulu dadanya Eric. Maklum, udah 3 tahun gak dicukur. Nih, sebelum mulai river tubing, kita diwajibkan untuk pakai alat safety yang lengkap dari ujung kaki sampai ujung kepala supaya aman. Dan selain itu, kita juga dikasih arahan sama mentornya nih, gimana cara naik dan memegang ban yang baik serta benar agar kita selamat sampai tujuan. Sampai finish deh maksudnya. Oke, manis.
Sekarang kita udah siap. Nih, safety banget. Tangan, udah karena banyak batu-batu. Kepala. Gue sebagai leader sini, gue harus follow apa yang gue perintahkan. Jangan sobragu, jangan tengil. Ikutin. Karena gue ini udah makanan gue sehari-hari nih rutenya. Stasiun, langsung balik lo. Udah banget gue. Wahyu, masuk sini. Gendis, sini. Ini Gendis. Gendis. Gilan. Gilan. Oke, kita tos dulu. Berani jalan-jalan, hip-hop!